الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله القائل فصل لربك وانحر صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Hanya dengan takwa kita menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah Aidul Adha pada hari ini ialah pengajaran ibadah kurban. Pengajaran ibadah kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambut Aidul Adha dengan penuh rasa ketakwaan dan kesyukuran yang kita sambut dengan bertakbir solat sunat Idul Adha, mendengar khutbah dan menyembelih binatang korban. Walaupun masih dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pemulihan PKPP, Idul Adha tetap dirayakan dengan penuh disiplin mengikut SOP, Standard Operation Procedure, yang ditetapkan dan kawalan kendiri masing-masing bagi mengelak sebarang penularan semula COVID-19. Na'udzubillah. Idul Adha mengajar kita erti sebuah pengorbanan yang bersifat ta'budiyah atau kepatuhan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi, yang tidak boleh dipersoalkan dan dipertikaikan mengikut logik akal. So, ketaatan kepada Allah SWT. Sesungguhnya hanya Allah yang maha besar lagi maha bijaksana dengan segala ketetapannya. Segala ruang lingkup kehidupan manusia hanya kerana Allah. Maha suci Allah dan segala sifat dari segala sifat makhluk. Kita sebagai manusia adalah serba lemah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan memberikan pelbagai nikmat kepada kita, yakni nikmat kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan untuk terus mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Oleh itu marilah kita membesarkan Al-Khaliq dengan bertakdir sehingga 13 Zulhijjah dengan penuh rasa insaf dan syukur. Sunat untuk kita bertakbir sejak daripada semalam lagi sebenarnya, 9 Zulhijjah lepas subuh semalam sampailah sebelum maghrib 13 Zulhijjah nanti. Banyak hari boleh takbir. Sunat untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban adalah amalan yang sangat dituntut dalam Islam. Dalam mazhab Syafi'i, sunat muakkad untuk kita berkorban bagi yang mampu. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban adalah satu ekosistem kemasyarakatan yang berkait rapat dengan rangkaian kehidupan si kaya dan si miskin.
ya, satu rangkaian ya, antara orang yang kaya dan orang yang tidak berada. Rangkaian kehidupan dan kematian juga mengingatkan kita tentang kematian ya, dan rangkaian memupuk kehidupan bermasyarakat. InsyaAllah yang kita boleh berkorban dan kita sama-sama merasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kebaikan yang terselah adalah terpaut eratnya hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat dan menanamkan semangat hidup berjamaah serta berkasih sayang. Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan ibadah kurban berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Surakallahul azim. Yang bermaksud, dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada penyembelihan unta itu ada kebaikan bagi kamu. Dalil disunatkan untuk berkorban. Ibadah korban juga dapat mengajar dan mendidik kita bahawa berkorban adalah suatu perkara yang memerlukan langkah dan strategi yang betul, berilmu pengetahuan dan tekad yang jitu untuk melaksanakannya. Ibadah korban memang kita kena plan betul-betul dan memerlukan pengorbanan betul ya. Kena bayar harga semua tu untuk lillahi ta'ala. Bukan suatu perkara yang mengikut hati keadaan semasa sahaja. Dan keuangan dan ataupun keuangan yang ada. Usaha bagi mengambil bahagian dalam ibadah kurban memerlukan langkah-langkah yang memungkinkan ianya dapat dilaksanakan setiap tahun. Kena rancang insyaAllah. Di situlah hakikat ketakwaan yang panjang dan tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah Allah hanya menerima ibadah korban jika dilaksanakan semata-mata kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ya untuk kita berkorban lillahi ta'ala, bukan kerana yang lain ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, daging dan darah binatang kurban itu adalah atau hadiah itu, korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Daging dan darah itu bukan kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin yang dirahmati Allah, pengajaran yang besar dalam ibadah korban ini ialah menghayati dan mencontohi semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail yang dikasihi itu. Nabi Ismail pula, perintah itu, penyembelihan itu adalah satu ujian yang amat besar bagi kedua-duanya. Memang satu ujian yang sangat-sangat besar, sembelih anak dia. Nabi Ibrahim AS korbankan kasih kepada anak dengan memilih keredaan kepada Allah SWT. So, perintah Allah SWT lebih besar lagi daripada kasih kepada anak. Itu ujian kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim telah termasuk di dalam golongan orang yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Nabi Ismail yang redha dengan perintah yang sangat
pelik itu kan. Tapi ini adalah kepada nabi-nabi lah. So kita pula menjadi syiar kepada kita untuk menyembelih korban binatang, ya? Korban unta, lembu, kerbau, kambing. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fadainahu bidhabhin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Bila Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah SWT ganti, ya, bila dia sembelih apa ni Nabi Ismail itu takluk, ha, ceritanya panjanglah. Dan Allah SWT terganti dengan seekor kibas yang besar. Jadi itulah syariat kita untuk berkorban binatang, ya, binatang. Mengimbau pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Islam hendaklah tunduk dan patuh dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sentiasa ingat kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghina. Alhamdulillah. Oleh itu, setiap pengorbanan yang mencari keridhaan Allah akan dibalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah turunkan ujian besar dengan virus COVID-19 yang kita alami sekarang ini, yang membawa maut, bahaya. Ratusan ribuan manusia di seluruh dunia telah meninggal dunia. Maka sudah tentu memerlukan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi daripada kita semua. Memerlukan juga kepatuhan yang tinggi kepada ketetapan yang dibuat oleh pihak pemerintah ataupun ulil amri. Memang kesabaran yang tinggi untuk kita patuh apa-apa SOP yang telah ditetapkan dengan tujuan keselamatan diri kita dan orang lain juga. Berkorban untuk tidak melakukan yang biasa, sebaliknya hari ini sebarang langkah dan tindakan yang silap akan mengundang kesan yang berbahaya dan menjadi malang kepada orang lain dan juga kepada keluarga, masyarakat dan negara. So, patuhlah apa ni SOP yang telah ditetapkan untuk kebaikan kita juga. Alhamdulillah, dengan berkat tabah dan taat, maka Allah hilangkan virus ini sedikit demi sedikit untuk kita jalani kehidupan dengan lebih baik dan ceria lagi, insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati, bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling besar ke arah pembinaan khairu ummah, yakni ummah yang terbaik. Jika kita bersatu, insyaAllah kita akan mencapai status khairu ummah sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, boleh berbeza pendapat tentang perkara yang dibolehkan, apatah lagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu padu dalam fikrah Islamiyah. Dalam Islam, dalam hukum yang dasar, kena bersatu padu, yakni kefahaman garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan juga garis rentas kalimat La ilaha illallah. Prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis serta prinsip persaudaraan Islam yang kukuh. Itu kita berpegang dari Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, bersama kita ambil pengajaran yang penting daripada ibadah korban ini. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa amalan ibadah korban adalah suatu yang menambahkan keyakinan bahawa hanya Islam sahaja sebagai cara hidup yang sahih ataupun ad-din yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam wajib mensyukuri dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. So, sentiasa kena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan pada hari raya sahaja. Yang ketiga, umat Islam hendaklah ikhlas, redha dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Umat Islam hendaklah mencontohi kesetiaan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mengutamakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faham, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling penting. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkalna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Surakallahul Azim. Yang bermaksud, dan kami kekalkan baginya, yakni nama yang harum Nabi Ibrahim sampai akhir zaman, namanya akan tetap harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Surah As-Saffat ayat 108 dan 109. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. حاضرين yang berbahagia. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, khususnya mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir ke masjid atau surau, serta mengamalkan penjarakan sosial. Bagi mereka yang tidak sihat, adalah dilarang sama sekali
untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Tahu-tahu sendirilah kalau kita tak sihat, insyaAllah jauhkan untuk kebaikan kita juga. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fi wa ya qadi al haja. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyika al amin wa nas'aluka bi asma'ika al husna wa sifatika al uzma an tahfaza bi 'ayni inayatik al rabbaniyah وحفظي وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدمن عون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنبو أمير شاه ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamik ya zal jalali wal ikram. Allahum attil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ru'ayyah wal bilad wa balik maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan As-Sultan sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit COVID-19 ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit COVID-19 ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bencana dan wabak penyakit COVID-19 ini. Allahumma idfa', Allahumma ya daf'il bala, idfa' anna hadzal wabak wal bala wal marad wal syada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال من الغائدين والغائزين والفائزين وكل عام وأنتم بخير.